Salam jumpa pemirsa, saya Larsati Nur Rahma. Kita jumpa kembali dalam siaran pendidikan jarak jauh bersama Universitas Terbuka. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perpustakaan digital Universitas Terbuka. Saya sudah bersama dengan kedua orang narasumber. Narasumber saya yang pertama adalah Kepala Puslata Universitas Terbuka. Beliau adalah Dr. Effendi Wahyono M.Hum. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah, selamat datang di studio kami. Dan satu lagi, ada salah seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka, ada Mbak Desi Nitrinesia. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah, selamat datang di studio kami. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai perpustakaan digital di Universitas Terbuka. Ya Pak, bisa dijelaskan secara singkat, seperti apakah fasilitas di Universitas Terbuka ini akan perpustakaan digitalnya? Ya, perpustakaan digital UT itu kan dikembangkan untuk melayani mahasiswa UT yang tersebar di mana-mana. Meskipun demikian, kami juga memberikan layanan orang-orang atau mahasiswa UT yang datang langsung ke perpustakaan UT. Dan di situ ada fasilitas seperti ada WiFi yang semua lantai disediakan itu semua. Kemudian juga ada internet area buat mahasiswa yang mungkin ingin download buku atau ingin mencari informasi apapun yang ada di internet. Baik. Dan itu kita sudah mencoba mengembangkan itu sudah sebenarnya sudah cukup lama ya. Sejak dari tahun 2000-an kita sudah mulai mengembangkan perpustakaan digital dan koleksinya terus kita coba kembangkan. Oh, animo dari mahasiswa UT sendiri seperti apa akan adanya perpustakaan digital UT ini? Kalau dari pemakaiannya saya lihat di tahun 2011 itu hampir rata-rata satu hari ada 9.000 ya mahasiswa yang mengakses ke perpustakaan digital kami. Jadi di samping itu kan kita diberi kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan sekarang mahasiswa UT dengan hanya dengan gadget yang biasa mereka punyai ya dengan HP, dengan iPad, dengan iPhone mereka sudah bisa mengakses perpustakaan kami. Dan dari hasil penelitian yang ada, yang pernah dilakukan oleh salah satu konsultan itu mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa UT mengakses dari rumah masing-masing. Itu artinya perpustakaan kami diakses dari rumah masing-masing mahasiswa tinggal dimanapun gitu. Ya, baik. Ya, nah kalau ke Mbak Desi, ini salah seorang mahasiswa UT, fakultas apa Mbak? Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Nah, menggunakan fasilitas perpustakaan digital UT? Iya. Seperti apa penggunaannya? Saya baru tahu juga perpustakaan digital UT ada itu. Senang juga ada perpustakaan digital karena kan kalau ke perpustakaannya langsung cukup jauh. Jadi dengan ada perpustakaan digital itu sangat membantu. Terutama untuk melihat modul-modul di sana kan lengkap ada. Baik. Selain modul, apalagi penggunaannya mungkin seperti apa? Kalau untuk di perpustakaan, lebih ke membaca modul, lalu ada beberapa artikel-artikel yang mendukung. Karena saya juga mahasiswa baru, jadi masih sebatas itu. Kalau saya lihat sih memang ada informasi-informasi masalah UT, ada arsip-arsip rektor, apa wisuda-wisuda, jadi menambah pengetahuan tentang UT juga. Nah Pak Effendi, perbedaannya perpustakaan digital UT dan juga perpustakaan-perpustakaan lain ini seperti apa? Bedanya kalau perpustakaan digital kan mahasiswa nggak perlu datang ke gedung ya, ke kampusnya kan. Tapi dengan perpustakaan digital mahasiswa cukup di rumah masing-masing bisa mengakses ke perpustakaan. Sementara kalau di perpustakaan tatap muka ya, perpustakaan bukan di tatap muka atau perpustakaan konvensional, itu kan mahasiswa harus datang ke kampus. Di situ ada perpustakaan yang baca di situ gitu. Kalau UT enggak, kalau dengan sistem perpustakaan digital itu diharapkan mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, tapi semua informasi yang dibutuhkan tersedia semua di situ gitu. Karena itu koleksi yang ada di perpustakaan digital kami
Terus dia banyak menu pilihan seperti e-book, e-journal, kemudian juga tesis mahasiswa S2 UT, disertasinya karyawan UT yang sekolah di luar gitu. Kemudian informasi-informasi lain seperti artikel ilmiah atau artikel-artikel tentang pendidikan jarak jauh, terus tersedia semua di situ gitu. Sehingga kalau mahasiswa ingin biasanya kan kalau misalnya saya sekolah di UT ya, kan yang tahu banyak tentang UT kan, ingin jadi tahu semua tentang UT, ya itu semua informasi itu ada semua di situ gitu. Oke, itu berarti termasuk ke dalam keunggulan dari perpustakaan digital, universitas terbuka. Ini biasanya nih Pak nih, mahasiswa itu mulai paling banyak gitu atau paling sering mengakses itu pada saat kapan? Pada saat hanya akan ujian kah atau mungkin memang sehari-hari memang selalu banyak gitu? Kalau saya lihat di statistiknya paling banyak itu di masa-masa menjelang awal tutorial online, kemudian menjelang ujian. Kenapa begitu ya Pak? Ya mungkin mereka langsung belum dapat, mungkin belum dapat modulnya, baca dulu di situ gitu, karena kan mungkin modulnya masih dalam proses perjalanan kan, melalui pos, jadi baca dulu di situ, kemudian sampai mungkin nanti mau ujian, baca lagi. Dan kemudian yang paling banyak diakses juga biasanya pada jam-jam 7 malam ke atas gitu, kemudian kalau siang jam-jam 3 gitu. Nah Mbak Desi bagaimana, apakah memang pada saat mulai perkuliahan lalu juga pada saat akan ujian ini baru rajin? Biasanya sih gitu Mbak, memang karena di situ kan ada tutorial online, kita ada inisiasi, ada tugas-tugas, jadi lebih sering buka pada saat jam-jam mengisi inisiasi, ngerjakan tugas-tugas, dan lagi mau deket-deket ujian juga ya buka-buka. Pasti ya. Baik. Pak, sebenarnya Puslata ini tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa Pak? Sebenarnya ada dua bidang yang ditangani, bidang utama yang besar ya, yaitu perpustakaan dan arsip inaktifnya Universitas Terbuka. Yang kita tangani setiap hari ya kita bagaimana menyediakan atau mengembangkan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian juga mengolah koleksi itu dan kemudian menyampaikannya menjadi informasi yang bisa di bisa dinikmatin oleh pengguna gitu loh. Artinya dari misalnya modul yang hanya ditaruh di rak, kita olah alih mediakan ke dalam digital, kita bisa upload ke internet sehingga mahasiswa bisa membaca dari jarak jauh. Sebenarnya semua yang dibutuhkan mahasiswa dalam arti bacaan-bacaan dan segala macam referensi ini terkait dengan proses belajar mengajar mahasiswa sehubungan dengan apa jurusannya dia sendiri, ini semuanya memang sudah disediakan, sudah tersedia di perpustakaan digital UT ini. Yang paling pasti tersedia itu BMP ya, buku materi pokok. Itu ada semua di situ dalam bentuk full digital. Tapi kalau bahan-bahan pendukungnya kita ada di situ, ada yang namanya open courseware ya. Itu pengayaan mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen-dosen UT ya, maupun penulis modul. Yang untuk melengkapi modul kita bisa dibaca secara gratis di perpustakaan digital kita gitu. Kemudian juga di situ ada kami nge-link juga ke pusat-pusat informasi seperti Pan Akademik, kemudian ke book vendor yang menyajikan buku-buku yang bisa di download seperti itu gitu. Di samping juga buku-buku yang memang kita beli sendiri secara digital. Jadi problemnya memang kan kita seperti ini ya, kebanyakan mahasiswa kan mintanya nyari yang bahasa Indonesia gitu. Sementara buku-buku textbook yang berbahasa Indonesia yang dalam bentuk digital masih sangat langka gitu. Jadi kita belum bisa memenuhi itu. Tapi sebenarnya untuk materinya sendiri sebenarnya Puslata menyediakan hanya terkendala di bahasa saja, kalau yang bahasa Indonesia mungkin lebih terbatas. Pernah menemukan kesulitan menemukan yang dicari di perpustakaan digital UT? Sepanjang ini sih belum Mbak, karena memang pemakaian saya belum terlalu banyak. Sepanjang sepemakaian saya sih selalu ada materi-materi yang dibutuhkan, ada dari BMP-nya, ada untuk kendalanya itu seperti tadi kata Pak Effendi, yang beberapa buku yang mau dibaca kebanyakan bahasa Inggris, jadi belum ditemukan yang translate ada bahasa Indonesianya.
Ya Pak, pada awalnya ada perpustakaan digital UT, ini tujuan awalnya seperti apa Pak? Kan semua perguruan tinggi mestinya punya perpustakaan ya, malah wajib ya. Bahkan biasanya kehidupan akademik suatu perguruan tinggi diukur juga dengan seberapa bagus koleksi perpustakaannya gitu. Nah problemnya kan perpustakaan UT tidak bisa melayani mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah kalau menggunakan sistem konvensional. Karena itu kita harus menyajikan perpustakaannya bisa diakses oleh semua pengguna, oleh mahasiswa, oleh dosen-dosen UT yang juga yang tersebar gitu, oleh tenaga kependidikan UT yang juga tersebar di berbagai wilayah gitu. Nah salah satu cara ya harus pengembangan perpustakaan digital. Dengan perpustakaan digital koleksi kami bisa diakses dari mana-mana. Dan keunggulannya juga kalau dalam koleksi digital itu kan satu buku ya, itu bisa diakses secara bersamaan oleh orang dari manapun gitu. Tapi kalau dalam perpustakaan konvensional, satu buku hanya dipakai oleh satu orang gitu. Kalau misalnya kita koleksinya hanya satu, bukunya sedang baca orang lain atau dipinjam oleh orang lain, ya yang lain harus nunggunya lama. Kalau masa pinjamnya misalnya 2 minggu, harus nunggu 2 minggu itu, kalau nggak diperpanjang oleh peminjam pertamanya. Nah dengan perpustakaan digital, satu judul buku kita bisa dipakai oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan gitu, di tempat manapun gitu. Baik. Nah untuk seorang mahasiswa universitas terbuka ini bisa mengakses perpustakaan digital UT, adakah cara-cara tertentu, mungkin ada registrasi terlebih dahulu atau bagaimana? Enggak. Bagaimana kalau mahasiswa UT malah di samping dia bisa membuka semacam e-book atau koleksi tesis maupun disertasi yang udah full text semua, mahasiswa UT juga bisa mendapatkan layanan khusus bagi mahasiswa UT ya, itu PMP. PMP kan kalau di luar atau tercetaknya kan dijual. Nah di perpustakaan digital itu gratis itu. So memang di situ hanya baca di situ, nggak bisa di download, nggak bisa di copy. Benar begitu Mbak Desi? Iya. Sudah mencoba? Iya, jadi kalau BMP itu memang tersedia semua lengkap, full text, cuma ya itu kelemahannya tidak bisa di-download, tidak bisa di-copy. Jadi kita harus membuat rangkuman sendiri sambil baca bikin rangkuman, baca bikin rangkuman. Pada saat pertama kali mengakses perpustakaan digital UT, seperti apa waktu itu prosesnya? Waktu pertama kali itu memang ada kendala karena untuk tampilan harus Google Chrome dan Opera itu ada kriterianya gitu. Jadi waktu pertama saya pakai Google Chrome nggak bisa, kok nggak muncul-muncul gitu, modulnya kok nggak keluar. Ternyata saya baca di situ ada ketentuannya, jadi ada Opera 9 gitu. Jadi pas saya buka dengan Opera, oh bisa, ya, itu aja. Oke, setelah itu memang tidak ada registrasi segala macam untuk mencantumkan apa gitu, nomor induk mahasiswa atau seperti apa gitu? Kalau untuk membuka BMP iya, kalau di luar itu enggak, hanya untuk BMP aja. Jadi khusus kalau BMP kita masukkan NIN dan password kita untuk membaca BMP, tapi kalau untuk informasi yang lain enggak. Baik, nah sedari awal Pak ada sosialisasi terlebih dahulu mungkin khususnya untuk mahasiswa baru, seperti tadi Mbak Desi justru pada awal pertama kalinya itu merasa kesulitan, seperti apa nih Pak sosialisasi? Emang kita belum banyak melakukan sosialisasi ya, mestinya waktu SMP kita udah bisa melakukan kepada mahasiswa. Selama ini belum, jadi kalau saya sendiri menyampaikannya ketika tutorial. Jadi waktu saya tuton itu saya sampaikan kepada mahasiswa kalau modul-modul UT bisa dibuka secara full text di perpustakaan digital gitu. Kan setiap mahasiswa UT yang udah mengikuti tutorial online, dia udah aktivasi di situ, jadi dia bisa membuka otomatis di situ. Baik, jadi memang sosialisasi memang masih perlu begitu ya, terbagi untuk mahasiswa baru agar tidak kesulitan seperti tadi Mbak Desi alami begitu ya. Nah kesan-kesannya sekarang setelah melalui sedikit kesulitan itu bagaimana dalam menggunakan perpustakaan digital UT? Sepanjang saya pergunakan sih sudah baik, tidak ada kendala lagi selain itu, cukup membantu, sangat-sangat membantu. Kedepannya sih lebih dimajukan lagi. Saya harap juga saya juga sebagai pengguna pasti akan berusaha juga terus memanfaatkan fasilitas yang sudah diterapkan UT. Mudah-mudahan juga ke depan lebih baik lagi. Baik, seberapa sering sebenarnya Anda menggunakan fasilitas perpustakaan digital UT ini? Untuk frekuensi sering, lebih sering pada saat tutorial online itu. Jadi karena mencari bahan di sana, kalau
sepanjang sampai ujian aja itu lebih seringnya. Oh, oke. Okay. Nah, Pak, ini sebenarnya para mahasiswa ini untuk akhirnya bisa diarahkan lebih rajin, lebih sering mengakses perpustakaan digital, memang apa namanya, katakanlah triggernya memang dari tutor begitu, yeah, untuk memberikan tugas-tugas tertentu atau bagaimana? Kalau saya kebetulan jadi tutor ya, jadi mm-hmm, tutor-tutor. Jadi saya dari situ memaksa mahasiswa untuk membuka. Jadi kalau kelihatan jawaban mahasiswa, diskusi mahasiswa dalam tuton itu kelihatan dia belum baca modul gitu. Mm-hmm. Saya arahkan supaya baca modul dulu baru menjawab itu gitu. Mm. Sebenarnya seberapa perlunya, seberapa pentingnya seorang mahasiswa UT ini mengakses perpustakaan digital menurut Bapak? Sangat penting ya, mm-hmm, apalagi bagi mahasiswa yang belum memiliki modul ya. Karena mm-hmm, modul kan untuk program studi tertentu, yeah, non-pendas itu kan nggak diwajibkan beli, hmm, jadi mahasiswa mm-hmm tuh di apa nggak harus beli bukunya, jadi mm-hmm, sementara mereka harus punya gitu. Oh, okay. Nah, caranya bagaimana? Antara lain yang melalui perpustakaan digital itu. Hmm, jadi apalagi Bapak sebagai seorang tutor benar-benar mengarahkan mahasiswanya untuk sering-sering mengakses perpustakaan digital UT, yeah, ini ya. Akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai perpustakaan digital Universitas Terbuka, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam siaran pendidikan jarak jauh bersama Universitas Terbuka. Saya Larasati Nur Rahma, kita juga masih berbincang mengenai perpustakaan digital Universitas Terbuka bersama Kepala Puslata Universitas Terbuka, Dr. Effendi Wahyono M.Hum, dan juga salah seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan Mbak Desi Nitrinesia. Baik, kita lanjut kembali mengenai perpustakaan digital di UT. Pak, apa keterkaitan antara Puslata dengan perpustakaan UT? Ya, mungkin saya sampaikan dulu sejarahnya ya, bahwa tadi saya sampaikan bahwa semua perguruan tinggi pasti harus punya perpustakaan. Uh-huh. Nah, perpustakaan UT itu dulu namanya Pusat Produksi Media Pendidikan, uh-huh, Informatika dan Pengolahan Data. Kemudian berkembang, pusat ini menjadi tiga pusat masing-masing, pusat produksi multimedia, yeah, ya, kemudian dikenal dengan P2M2, kemudian uh-huh, perpustakaan, uh-huh, dan pusat komputer. Nah, kemudian pada tahun 2005 perpustakaan UT diganti nama menjadi Pusat Layanan Pustaka, okay, atau Puslata. Nah, itu kemudian mengelola, tadi saya sampaikan, mengelola perpustakaan, arsipnya UT, uh-huh, dan juga dokumen-dokumen UT, dan mengolah informasi